membedakan atau mendikotomikan antara Jawa dengan orang Jawa. Apa? Oh, oh sorry, sorry. Oh iya, ya, mulai ya. Ulang lagi ya. Saya kira belum mulai tadi. Masyarakat itu sudah melihat bahwa orang Jawa itu mengayomi, selalu kan selain mengayomi itu karakter orang Jawa itu kan halus, kemudian tidak kalau memberitahu itu kan halus kasar, kemudian di dalam pemimpin itu kan menerima dari berbagai suku, berbagai aliran, berbagai pandangan itu sendiri. Hingga tidak merasa kalau suku tertentu dia akan mendominasi. Dan itu yang terjadi, misalnya mohon maaf kalau orang Batak dalam praktek kita sejak kita merdeka sampai di masa Orde Baru, kalau dia memimpin satu departemen semuanya orang Batak. Kalau orang dari Makassar maunya orang Makassar semua. Kalau orang dari Padang, orang Padang semua. Orang Jawa itu dalam prakteknya tidak seperti itu. Maka kemudian masyarakat menganggap lebih tepat orang Jawa yang pertama. Yang kedua, orang Jawa ini juga kita harus mengakui dia adalah mayoritas. Itu tidak masuk akal dalam demokrasi yang minoritas itu memimpin yang mayoritas. Jadi itu yang dilihat oleh masyarakat kita. Jadi sama sekali tidak ada difotomi dan antara Jawa dan non-Jawa. Nah, tetapi menurut saya, tidak ada salahnya orang non-Jawa, misalnya ARB, Abu Rizal Bakri, dia mencalonkan jadi presiden, tidak usah dihambat. Karena itu ada harapan untuk terpilih. Walaupun mungkin tidak besar, tapi ada harapan. Kalau Anda tidak jadi calon, walaupun Anda berdoa siang malam, tidak akan pernah terpilih. Jadi di situ pentingnya ada orang yang berdoa tetap, orang Jawa. Yang kedua, ada juga di foto yang masih suka dikembangkan oleh para elit antara sipil dan militer. Menurut saya juga masyarakat tidak terlalu mempersoalkan itu. Yang dia persoalkan itu bisa membawa kepada kehidupan mereka yang lebih baik, ya, lebih baik. Yaitu misalnya, dan itu yang dipersoalkan dan itu sebabnya Partai Demokrat dihukum oleh rakyat itu sendiri karena sembako mahal. Sembako mahal, jadi rakyat sembako mahal, nilai uang itu hampir tidak ada, kemudian masyarakat susah mendapat pekerjaan. Itu sebabnya orang rindu sama Pak Soeharto. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu kemudian tidak memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat bawah. Nah, orang melihat itu kemudian sekarang ragu, apa militer cocok untuk bahwa perubahan ini, misalnya katakanlah orang yang sekarang ini banyak mengidolakan, banyak bahkan bukan saja mengidolakan, menganggap bahwa Jokowi itu adalah satria piningit, dan itu kemarin dikemukakan oleh Soehardiman, sesepuh dan pendiri Golkar, dia mengatakan Jokowi adalah satria piningit. Saya pun sedang menulis buku tentang satria piningit, Jokowi satria piningit. Tetapi menurut saya ini terjadi kejahatan demokrasi di era kita membangun sekarang, ya, membangun demokrasi sendiri. Contohnya itu misalnya betapa banyaknya pelanggaran pemilu, orang melakukan main politik, politik uang, dan itu sudah dikatakan di dalam salah satu diskusi itu bahwa pemilu kita ini adalah pemilu yang terjelek karena orang